Menurut ilmu psikologi, orang cerdas itu memiliki tanda atau ciri-ciri yang tidak hanya melalui tes IQ saja, tapi ada faktor lain yang bisa menentukan seseorang itu cerdas atau bukan. Karena tes IQ hanya memiliki kemampuan spesifik, penalaran, daya ingat, dan penyelesaian masalah, tidak termasuk melihat sifat, kreativitas, dan perkembangan emosional seseorang. Untuk menggambarkan kecerdasan seseorang itu harus menyeluruh, tidak bisa melalui tes IQ saja. Sifat orang cerdas itu punya empati. Dia memiliki kemampuan untuk memahami perspektif orang lain. Dengan itu, dia mampu mengenali berbagai emosi dan mengekspresikannya secara produktif dan inovatif. Dia peduli dengan apa yang orang lain pikirkan atau rasakan, bukan hanya sekedar bersimpati. Orang cerdas lebih suka menyendiri. Umumnya, mereka butuh banyak waktu untuk rileks dan menikmati kesendiriannya dibanding bersama orang lain yang dia rasa banyak membuang-buang waktu tak berguna. Selain hanya ngobrol ngalur ngidul tanpa tema, bagi mereka, waktu itu adalah introspeksi diri dan memikirkan hal-hal yang dirasa lebih berguna untuk dicari solusinya. Mereka biasanya berteman di lingkaran orang-orang yang punya keterikatan emosional yang sama. Orang cerdas selalu mencari tahu. Mereka tidak pernah puas dengan satu penjelasan sederhana tentang suatu hal, karena mereka haus akan ilmu pengetahuan apa saja yang mereka cenderungi. Tidak salah, orang cerdas biasanya suka membaca dan menikmati karya seni beragam budaya. Mereka suka memperhatikan hal-hal kecil yang terjadi di sekitarnya. Daya ingat memorinya bagus, punya koordinasi kinestik, mudah beradaptasi dengan orang lain dan lingkungannya. Mereka tidak baperan, tahan banting, dan mudah bangkit saat terjatuh. Selalu punya rencana matang setiap menghadapi tantangan. Mereka lebih memilih jadi penengah ketimbang keberpihakan pro dan kontra, sebab mereka mampu menyelesaikan konflik tanpa harus dengan kekerasan. Kemampuan interpersonal mencari solusi dari suatu perdebatan, meski rata-rata mereka jago debat. Mereka mampu membaca bahasa tubuh antara pihak yang berkonflik, lalu memberikan perspektif dan hipotesa dari sinyal-sinyal pertengkaran itu untuk menjadi sebuah solusi. Orang cerdas itu lebih cenderung merenung dan pandai mengatur emosinya, dari yang bersifat meledak-ledak sampai menjadi tenang. Sebab semua hal yang bisa membuat dia marah tidak langsung diungkapkan tanpa dicerna terlebih dahulu, agar bisa mengekspresikan sikapnya untuk mempengaruhi keputusan dan sikap serta solusi yang akan dicapainya secara sehat dan aman. Apakah Anda memiliki ciri-ciri orang seperti ini? Berarti Anda orang yang cerdas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.